Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Dafatu BHD. Kali ini Uminia akan share ke kalian bagaimana cara membuat puding lumut rasa pandan yang sangat kenyal yang seperti ini ya. Dan pingin tahu cara pembuatannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama, masukkan gula pasir 1 bungkus agar-agar. Di sini saya pakai agar-agar warna putih. Masukkan 1 bungkus vanili. Bisa pakai vanili cair. Terus masukkan 1/2 sendok teh garam. Terus masukkan 1 saset santan kara. Di sini saya pakai yang isi 65 mili. Terus masukkan pewarna hijau atau perasa pandan. Selanjutnya masukkan air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Sisihkan terlebih dahulu. Pecahkan 2 butir telur. Selanjutnya saya kocok-kocok dulu. Sisihkan terlebih dahulu. Hidupkan kompor. Terus diaduk-aduk ya. Mendidih seperti ini, masukkan kocokan telur. Langsung diaduk-aduk ya. Ini saya sudah matikan kompornya, tapi terus diaduk-aduk ya sampai hilang uap panasnya ini. Ini siap dimasukkan ke dalam cetakan. Ini saya pakai cetakan bulat ya.
buka ya. Dinginkan dulu ya. Kalau sudah dingin seperti ini langsung dibuka ya dan dipotong-potong. Ini sangat lumut sekali ini ya. Dan rasanya nikmat banget, enak sekali dinikmati di siang hari. Dan kalian wajib coba karena ini hanya satu bungkus puding agar-agar sudah menjadi hidangan selezat ini. Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.